pembunuhan, pemerkosaan, bahkan penculikan di mana-mana. Kenapa? Kenapa itu terjadi semua? Berdasarkan kekayaan alam. Satunya kekayaan alam, satunya mama, satunya bapak, bahkan satu saudara lo. Mati pun bukan karena sakit, tapi ditembak dengan moncong senjata. Oleh militer di atas hapnya tanah sendiri. Satunya tempat dikuasai oleh militer. Satunya rumah dibakar. Satunya sekolah dibakar. Satunya gereja pun dibakar. Tidak ada tempat tinggal. Saya tidak ada tempat tinggal di saat punya tanah sendiri. Saya harus mengungsi ke hutan. Hidup di hutan. Makan pun tidak baik-baik saja di hutan. Itu kan namanya surga. Tidak, kawan. Tidak. Papua surga bagi pemerintah. Neraka bagi rakyat. Kota Kembang, 4 Mei 2021. Oleh Wanyik Mbongin. Terima kasih.